Oke, sahabat-sahabat, sekarang saya berada di tepian pantai. Oke, saya nak mancing tadi, tapi umpan saya terlupa pula nak beli kan. Sini pun ada beberapa orang mancing kat sini. Macam kecewa juga lah saya tak dapat pancing, tapi tak apalah. Kita akan pergi ke sebelah sana. Okey, sebelah sana. Tengoklah yang kata cerita tadi kan. Okey, jom kita pergi sana dulu. Okey, tu pakcik tu, salah satu pakcik tu memancing kat situ. Tu tengok. Ya, tengok jap. Oh. Tu dia udang banyak. Oh. Orang mancing udang ah. Adik tu banyak dapat udang. Okey, sini pun ada kedai-kedai makan. Beli minum-minum kat sini ya, tepian-tepian pantai. Kat situ ada orang menjala lah. Ingat orang menjala udang. Mesti banyak udang dapat tu. Menyesal saya tak bawa jala. Tidak boleh saya menjala udang. Ini dah dekat penghujung dah. Bot nelayan sekarang orang apa tengah air tengah surut. Sana dah gelap dah. Las lampu kat situ. Okey sahabat-sahabat, begini ya. Sinilah penghujung pantai. Okey, sebelah sana dah tak boleh jalan dah. So orang kata sini yang paling hujung lah. Sebelah sana dah tak ada apa-apa dah. Jadi saya ingat saya santai sini dulu sementara waktu. Santai-santai sini orang kata apa, nak ambil angin lah kan. Ambil angin, tenang-tenangkan fikiran. Sambil itu kita mendengar apa pukulan derusan ombak sentiasa berbunyi kan. Okay, jom kita santai sini beberapa minit kan. Okay sahabat-sahabat, saya nak pasang kamera infra night vision eh. Kita tengok orang kata mana tahu ada rezeki ternampak entiti ke, kita tak tahu kan. Itu semua kebesaran Allah. Kalau Allah nak tunjuk, adalah dia. Kalau tak ada, tak adalah dia. Okey, kita jangan nak mengharap ada rezeki, kita boleh nampak. Okey, tunggu sebentar. Sekarang kita dah pasang night vision eh. Di pesisiran pantai. Kita santai sini. Suasana malam. Sekarang dah pukul 11 ya. Hutan dia juga sana. Ini dah sampai jalan lah. Sekarang sampai dia duduk atas pokok. Itu sampan-sampan semua kat situ ya. Dia dah kat ujung sekali ini. Okey sahabat-sahabat, saya nak pergi tengok cari kerang-kerang kat sana untuk dibawa balik. Jom tengok-tengok dulu. Okeylah sahabat-sahabat, sampai di sini dulu video saya pada malam ini. Saya apa yang korang tengok tadi itu saya cari kerang-kerang. Untuk apa? Korang akan tahu juga.
Nanti saya akan beritahu tujuan apa sih cari kerang tu. Ada nama pun seni craft. Kerang tu ada dia agak keunikan sikit lah. Okeylah sahabat-sahabat, sekarang ni pun saya ingat dah pukul 12 lebih dah. Saya pun duduk sorang-sorang sini. Orang kata kalau cakap tak takut tu penipu lah kan. Memang ada rasa seram jugalah. Okeylah sahabat-sahabat, saya pun jauh daripada orang ni. Walaupun sebelah sana ramai, sini agak kesunyian. Okey, kita berjumpa besok pagi. Okey, ciao. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Selamat pagi. Saya ni baru balik daripada cari umpan. Cari umpan untuk mancing. Pagi tadi pukul 7 lebih ke pukul 8 macam itulah. Tadi saya cari umpan di tepi-tepi pantai. Pokok ada orang jual. Sekali nelayan tu cakap petang baru ada. So tak sempat lah kalau saya nak tunggu kan. Sebab tengah hari dah nak balik. Jadi dia cakap kena keluar daripada sini baru ada jual umpan. So saya dapat umpan. Umpan udang hidup. Kita try, ada rezeki ada. Kita berjumpa sebentar lagi. Okey, ciao. Okey sahabat-sahabat, beginilah suasana pagi di pantai. Sekarang dalam pukul 9 lebih lah, dekat pukul 10. Dah penuh dah orang mandi. Saya akan mancing sebelah sana. Okey, jom. Okey sahabat-sahabat, kita sudah sampai kawasan tempat kita nak mancing. Kita try baling dulu ya. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki, ada. Okey. Okey sahabat-sahabat, kita mancing ni kena sabar ya. Perlukan kesabaran. Tadi saya kat depan sana, lepas tu macam ada orang lagi 2-3 orang, saya ke dalam lagi sikit. Sekarang ni saya sorang-sorang lah. Tapi apa-apa hal pun kita tunggu. Ada rezeki? Ada. Tak ada? Nak buat macam mana ya? Kalau tak ada, kita akan pindah spot sebelah sana. Last spot lah kita pergi sana. Sebab saya pun tak banyak masa ni. Pukul 12 dan nak kena check out. Ada rezeki? Adalah ya sahabat-sahabat. Tapi satu hari nanti kalau sahabat-sahabat nak datang sini, kita boleh datang awal. Standby umpan, pancing bawa, jala bawa. Sebab semalam saya nampak sini orang ada jala. Diorang dapat banyak udang tau. Diorang jala udang. Tapi saya tak bawa jala. Silap. Tak apalah, next time ya, next time. Okey sahabat-sahabat, kita tukar pot depan sikit sana. Jom. Aduh. Harap-harap ada rezeki lah. Tak ada, nak buat macam mana? Kita mencuba. Yang memberi itu hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Kita hanya mampu berusaha. Tak andainya ada rezeki, dapatlah kita ikan. Tak ada, nak buat macam mana? Okey, saya sudah sampai pot seterusnya. Sini nampak macam cantik. Nampak macam cantik. Tapi belum tentu ada barang ke tak ada barang. Jom kita try dulu.
link dengan bismillahirrahmanirrahim. Wasan di sini spot dia cantik, tempat sebat. Ah, sebelah situ pun, sebelah situ nanti saya juga nak try juga sekali. Kalau kita duduk pandang dia pancing ni, lama-lama kita boleh jadi ilusinasi. Dia tak patuk tapi macam patuk. Kadang ombak juga. Itu lengkau tarik sekali. Sah! Barulah mantap. Dapat kerapu sekilo ke setengah kilo pun jadi. Tak ada, wah kemana. Sabo je lah. Ayo kita duduk dulu biar memerhati. Ah, alam. Ini patuk ni. Ini patuk bukan ombak. Ini patuk ni bukan ombak. Tapi kecil-kecil lah. Curi-curi umpan. Cubalah datang yang besar sekali. Serang! Kan mantap. Ini kecil-kecil buat suspension je. Mantap. Alah. Dia bergurau. Dipermainkan sahabat-sahabat. Sabo. Kita sabo. Kali dengar kita santap. Santaplah. Tengah satu-satu saja. Alah. Kenalah anak yang besar-besar dapat sekilo ke setengah kilo ke pun jadi. Yang si aku ni 10 pound je. Kita nak merasa tarikan dia, dah lama tak mancing ni. Entah-entah kita tengok ni mesti tinggal besi. Cuma kita try tengok tinggal besi, entah-entah. Mic pun dah habis, bateri dah. Try sini dulu. Paling dekat-dekat ni. Tengok sahabat-sahabat betapa jauhnya saya pergi dari sana. Saya punya tempat kat situ. Sana tempat saya. Saya paling hujung ini. Inilah suasana. Oh, cantik tempat ni. Kalau umpan cantik, ni mawar air cantik, memang padu ikan sini ni. Sahabat, sekian lamanya saya tunggu, akhirnya dapat nih juga ikan. Apa nih, tak siap ikan. Saya lupa lah nama ikan. Kalau sahabat-sahabat tahu nama ikan nih, cuba komen kat bawah. Ha nih. Dia ekor kuning. Saya lupa nama dia. Kalau sahabat-sahabat tahu, cuba komen. Yalah sahabat-sahabat, saya rasa sampai di sini dululah video saya kali ini. Hasil saya alhamdulillah lah, walaupun kecil, tak adalah orang kata kumpau berdarah. Okey, saya dapat satu ekor, satu lagi dia masih hidup. Hai. Dua ekor. Spesies yang sama. Dua ekor je. Alhamdulillah. Orang kata tak jelas nak sampai nak kumpau, tak jelas nak dapat kan. Saya pakai udang hidup, dia tak nak makan. Sekali saya buat apa?
udang kopek baru dia nak makan. Last-last habis umpan. Okeylah sahabat-sahabat, saya mohon maaf seandainya saya ada terkasar bahasa, tersilap, saya harap minta maaf lah. Dan sahabat-sahabat di luar sana, tolong sokong saya punya YouTube channel, tolong subscribe dan jangan lupa tekan bunta loceng supaya setiap video terbaru saya, sahabat-sahabat dapat tahu. Okey, kita berjumpa lagi di video channel Sunnycraft Boy. Ciao.